Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila. Senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi pada acara Rutu Mega Maulid Pesantren Modern Arisalah 1446 Hijriah. Nah, bagaimana dengan rangkaian kegiatan tersebut? Di sana ada rekan saya Rosa yang akan melaporkan di lokasi kegiatan. Kepada rekan saya Dila, di sini saya akan melaporkan kegiatan donor darah dalam rangka Rutu Mega Maulid Pesantren Modern Arisalah 1446 Hijriah. Nah, di belakang saya sedang berlangsungnya kegiatan donor darah yang dibantu oleh Palang Merah Indonesia Kota Lubuk Linggau. Dan rencananya kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari. Dari hari ini, Jumat 8 Oktober 2024 sampai Sabtu 19 Oktober 2024. Yang berlokasikan di gedung SMA Arisalah Kota Lubuk Linggau. Baiklah sahabat Arisalah, itulah tadi laporan rangkaian kegiatan Rutu Mega Maulid Donor Darah yang telah dilaporkan oleh rekan saya Rosa. Mari kita tanya-tanya kepada pendonor darah pada hari ini. Nah, di sini saya bersama salah satu pendonor darah yang telah mendonorkan darahnya. Yuk kita tanya-tanya. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Namanya siapa ya kak? Namanya Yelipilia Pratama. Ini mau nanya kak, bagaimana perasaan kakak ketika kakak mendonorkan darah? Ya awalnya sih deg-degan, gemeteran. Tapi setelah dilaksanakan, alhamdulillah lancar. Dan ini baru pertama kalinya saya mendonorkan darah. Dan saya berharap darah yang saya donorkan bisa bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Terima kasih kak. Sahabat Arisalah, di sini saya sedang bersama salah satu anggota Palang Merah Indonesia Kota Lubuk Linggau. Baiklah, Pak, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Sebelumnya, boleh tahu nama Bapak siapa? Dengan Pak Indra. Oke, Pak Indra, kalau boleh tahu bagaimana antusiasnya peserta donor darah pada hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dengan Indra dari Tani Kota Lubuk Linggau. Terima kasih kepada panitia mengadakan acara donor darah dalam rangka HUT Nabi ya 1460 Hijriah di Pondok Pesantren Arisalah Kota Lubuk Linggau. Dan juga saya lihat dari antusias para pendonor hari ini cukup banyak. Dan juga biasanya sekarang sudah dapat 43 kantong darah. Itu. Kalau boleh tahu juga, apa salah satu syarat ingin donor darah? Yang pertama syarat donor darah itu umur. Umur minimum 17 sampai 60 bagi yang sudah rutin ya. Dan kedua itu tensi darah. Tensi darah, tekanan darah yang memenuhi syarat donor darah 110 sampai 120. Dan juga kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin itu dari 12,5 sampai 14 kita ambil. Itu syarat donor yang pertama sudah sarapan ya. Yang perlunya hidupnya harus cukup. Itu untuk syarat donor darah. Baiklah, terima kasih Pak atas wawancaranya.